Izin Karu, Pak Dirjen sudah bergabung baik terima kasih uh, Izin Bu kirana uh, saya mulai dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sehat uh, izinkan saya menyapa terlebih dahulu para narasumber yang telah hadir dan bergabung pada kita pada temu media siang hari ini uh, Selamat siang Ibu kirana selaku PLT Kabaden PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan. Kemudian eh, yang kedua adalah selamat siang Bapak Muhammad Ardian Nurfianto selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Dan juga terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan media khususnya kepada rekan media kesehatan yang selalu hadir mengikuti dan memberitakan setiap perkembangan dan penanganan pandemi COVID-19, termasuk juga dalam hal ini adalah insentif bagi tenaga kesehatan. Tentunya kita ketahui bersama bahwa insentif bagi tenaga kesehatan merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Dan tentunya ada dua skema pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan, di mana tenaga kesehatan yang bekerja di RSUP BUMN, rumah sakit swasta, TNI, Polri dianggarkan dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sementara untuk insentif tenaga kesehatan di RSUD dianggarkan dan dibayarkan oleh pemerintah daerah. Baik teman-teman media, kedua narasumber kita di sini akan menyampaikan mengenai update insentif tenaga kesehatan, baik yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan buat nanti kita akan membuka dua atau tiga sesi pertanyaan silakan Anda, teman-teman media, menuliskan di chat. Langsung nah, saja kesempatan pertama kami berikan kepada Ibu Kirana yang akan memberikan update tentang pembayaran insentif tangga kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, kemudian nanti akan diteruskan oleh Pak Ardian Norsianto. Monggo, Bu Kirana. Terima kasih, Bu Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman media, dan selamat siang, Pak Ardian. Terima kasih bisa hadir teman-teman media sekalian, siang hari ini kami akan menyampaikan progres dari pembayaran insentif selama ini yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan informasi mengenai insentif tenaga kesehatan yang dibayarkan oleh daerah. Pada forum siang hari ini, ada empat pesan utama yang ingin kami sampaikan, slide berikutnya. Yang pertama adalah tentang penyelesaian Slide pertama yang pertama tentang penyelesaian tunggakan insentif tenaga kesehatan untuk tahun 2020, seperti yang kita ketahui pada forum sebelumnya. Kami sudah melaporkan bahwa memang ada tunggakan untuk tahun 2020. Yang kedua adalah tentang pembayaran insentif tenaga kesehatan tahun 2021, yang ini alhamdulillah tersalur dengan teratur dan tepat waktu. Kemudian, yang ketiga adalah pembayaran insentif untuk relawan tenaga kesehatan yang sudah tersalurkan, karena ini menjadi prioritas kami. Kemudian, yang keempat adalah pembayaran insentif tenaga kesehatan untuk daerah yang juga semakin baik dan semakin meningkat. Untuk yang pertama, kami menyampaikan bahwa kita ketahui. Tunggakan untuk tahun 2020 ini cukup besar, nilainya 1,4 triliun. Dan untuk membayarkan tunggakan tahun 2020 ini sudah dialokasikan di anggaran tahun 2021, tetapi sebelumnya harus dilakukan verifikasi oleh BPKP. Dan selama verifikasi oleh BPKP tersebut, kami didampingi oleh Ijen Kementerian Kesehatan. Tujuan dari proses verifikasi adalah agar usulan tunggakan 2020 ini dapat disetujui, jadi sudah diperiksa dan diberikan penilaian oleh BPKP bahwa ini boleh dibayarkan, dan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 127 Tahun 2020, dan pembayaran tunggakan ini dilakukan sejak tanggal 6 April 2021 hingga Juni 2021, jadi 6 April hingga 25 Juni, ini dilakukan dengan proses review terlebih dahulu. Dan karena jumlah yang cukup besar, jumlah nakesnya, jumlah vaskesnya, sehingga harus dilakukan review secara bertahap. Dan ini dilakukan sebanyak 8 kali, dan alhamdulillah ini sudah selesai disetujui oleh Ijen maupun BPKP dengan nilai sebesar 1,469 triliun dan ini sudah dibayarkan dengan realisasi ini sebesar 99,3 persen masih ada 0,7 persen ini yang tunggakan 2020 ini dari Vaskes yang mengalami keterlambatan saat mereka diminta dokumen pertanggungjawaban dan setelah diperiksa diteliti kembali masih ada anggaran sekitar 9,95 miliar ini untuk membayarkan faskes untuk para nakes di faskes yang terlambat mengirimkan dokumennya sehingga nanti kalau ini selesai semua seluruh tunggakan akan diselesaikan dibayarkan secara detail untuk insentif nakes tunggakan 2020 slide berikutnya jadi dari anggaran 1,48 triliun sudah diproses pembayarannya 1,469 triliun ini terdiri dari berbagai vaskes yang sudah kami sampaikan bahwa pemerintah pusat membayarkan untuk rumah sakit TNI Polri Vertikal rumah sakit BUMN, rumah sakit Kementerian Lembaga yang lain, kantor kesehatan pelabuhan, rumah sakit lapangan, dan rumah sakit darurat, balai, kemudian laboratorium milik pusat, kemudian rumah sakit swasta lainnya, kemudian relawan, para dokter pendidikan, dokter spesialis, dan para dokter peserta intensif. Jadi sudah 99,3 persen. Yang kedua, kami akan menyampaikan mengenai pembayaran insentif tahun 2021. Ini yang sudah teratur, dibayarkan, dan tepat waktu. Dengan adanya KMK 4239, ini diatur komunikasi kami dengan fasiankes bahwa mereka setiap bulan harus mengajukan secara tepat waktu di mana diatur batas akhir setiap bulannya adalah tanggal 15. Sehingga kami akan membayarkan prioritas kepada vaskes yang tepat waktu. Bila ada yang terlambat, kami berikan feedback dan mereka harus melengkapi, memperbaiki, dan nanti bisa mengajukan kembali. Kami sangat mengharapkan ini dipatuhi oleh seluruh rumah sakit atau seluruh vaskes tersebut. Karena ini menjadi kewajiban vaskes untuk mengusulkan dan kami akan memberikan feedback peringatan apabila mereka mengalami keterlambatan. Jadi sejak Januari hingga Juli ini sudah dibayarkan 4,755 triliun dari pagu yang ada dengan jumlah faskes 21.000 lebih dan jumlah nakes 679.215. Kemudian yang ketiga untuk insentif para relawan. Ini menjadi prioritas bagi Kementerian Kesehatan karena para relawan ini memberikan support, backup kepada para tenaga kesehatan yang organik yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tanpa ada tambahan para relawan ini tugas berat para tenaga kesehatan karena beban pelayanan yang mereka terima. Apakah itu di rumah sakit ataukah di laboratorium. Mereka dengan penambahan relawan ini misalnya manfaatnya adalah masa kerja shift-nya bisa lebih pendek sehingga lebih aman bagi para tenaga kesehatan kemudian beban kerjanya tidak terlalu berat karena ada yang membantu, yang memberikan dukungan. Nah, untuk para relawan ini menjadi prioritas. Kami monitor secara khusus dan untuk para relawan ini sejak Januari hingga Juli kepada para relawan ini sudah dibayarkan sebesar 345,09 miliar. Para relawan ini bertugas di Fasiankes yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Ini adalah rumah sakit darurat, baik itu Wisma Atlet ataupun asrama haji, kemudian rumah sakit lapangan. Ini ada beberapa di daerah seperti di Ijen Malang, di Dungus Madiun, ini juga ada rumah sakit lapangan. Kemudian Rumah Sakit Pusat atau Rumah Sakit Vertikal, Rumah Sakit TNI Polri, Rumah Sakit BUM, MN, Laboratorium, dan sebagainya. Nah hingga Juli 2021 ini sudah dibayarkan Rp50.000 lebih pembayaran orang bulan dan 624 fasilitas kesehatan yang dibayarkan. Kemudian ini menjadi prioritas bagi kami di Kementerian Kesehatan sehingga dilakukan Monitoring secara khusus, bila diperlukan, kami akan memanggil rumah sakit yang memiliki relawan tersebut untuk memberikan feedback atau upaya-upaya solusi untuk perbaikan. Ada keluhan, misalnya, mengapa dalam dua bulan belum dibayarkan. Nah, kami memanggil secara khusus para pengelola fasiankes tersebut. Kemudian relawan ini direkrut secara paralel melalui dua jalur. Kami di Kementerian Kesehatan juga bisa merekrut para relawan karena mendapatkan permintaan dari fasiankes. Tetapi rumah sakit tersebut juga bisa merekrut sendiri, kemudian mengajukan ke Kementerian Kesehatan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan secara keseluruhan untuk realisasi pembayaran insentif ini dan santunan kematian, jadi untuk tunggakan 2020 ini dengan total pagu 1,48 triliun sudah direalisasikan 1,469 triliun dengan realisasi sebesar 99,3 persen dan untuk yang insentif tahun 2021 pagunya sebesar 7,518 triliun. Ini untuk Januari hingga Juli 2021 sudah dibayarkan 4,755 triliun atau 62,6 persen. Untuk santunan kematian dengan pagu 80 miliar, eh, 262 nakes yang meninggal telah mendapatkan santunan dengan realisasi 91,5 persen. Jadi total keseluruhan untuk anggaran tahun 2021 ini sudah realisasi 69,4 persen. Kami sangat mengharapkan Fasian Kes tertib dan teratur mengajukan usulan ke Kementerian Kesehatan agar bisa dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan secara tepat waktu jadi dengan compliance yang baik, kita bisa memberikan apresiasi kepada para nakes, pada para relawan, ini juga dengan lebih baik. Selanjutnya yang keempat, ini mengenai pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah yang semakin meningkat, semakin baik. Kami bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk memonitor Pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah ini, karena anggaran ada di daerah dan pengelolaannya, pembayarannya harus dilakukan oleh daerah. Nanti, Pak Dirjen, Pak Ardian juga akan menyampaikan lebih rinci untuk anggaran insentif daerah pada saat awal periode yang lalu kami menyampaikan bahwa ada anggaran melalui bantuan operasional kesehatan tambahan. Ini dana bisa digunakan untuk membayarkan insentif daerah yang tahun 2021 tahun 2020 belum selesai dibayarkan. Apabila anggaran di daerah itu tersisa atau masih ada bisa digunakan untuk tahun 2021. Nah untuk dana ini pagu keseluruhan BOK tambahan itu ada 4,17 triliun. Ini sudah dilakukan pembayaran 3,439 triliun dengan realisasi 82,4 persen. Nah, sisa dana yang ada di daerah ini masih bisa digunakan oleh daerah. Jadi kami mengharapkan daerah memanfaatkan dana ini untuk bisa digunakan untuk membayarkan insentif daerah. Nah, kalau kita lihat progresnya untuk BOK tambah BOK tambahan ini pada periode yang lalu kita kami melaporkan pada saat eh, uh, uh, temu media yang sebelumnya, bagaimana bahwa perjalanannya ini sangat masih sangat lambat ya. Dan sekarang sudah mencapai 82,4 persen, sehingga kami mengharapkan 133 bisa direalisasikan oleh daerah untuk dimanfaatkan untuk membayarkan yang uh, tahun 2021. Untuk yang dana berasal dari daerah ini kami menggunakan laporan dari Kementerian Keuangan yang secara berkomunikasi berbagi data realisasinya secara keseluruhan di slide-nya diperbaiki di sudah bisa persen ada provinsi yang sampai karena kita sudah Agustus tidak sudah sekitar tujuh per dua dari dalam satu tahun ini dibayarkan sehingga provinsi-provinsi stasinya -provinsi... masih ini mendapat perhatian khusus untuk diberikan dan didorong, segera dibayar. Kemen Kemenkes bekerja sama untuk segera membayar dan Kemen Dagri untuk melakukan sulit. jadi kami sangat terima kasih kepada Kemen Dagri yang terus berusaha mendorong agar daerah merealisasikan hingga saat ini sekitar 37,3 persen rata-rata nasionalnya memang masih ada daerah-daerah yang sangat rendah. Nah, tapi kalau kita lihat progresnya, mudah-mudahan dengan surat edaran bersama dari Kemenkes, Kemendagri, Kemendagri, Kemenq ini nanti akan jauh lebih baik atau lebih cepat peningkatannya kalau lihat kita lihat data ini 4 Juni 2021 masih 3,8 persen dengan proses sosialisasi feedback yang ketat dari Kemendagri dan dari kami Kemenkes ini bisa dicapai dalam waktu dua bulan sekarang sudah 37,3 nah mudah-mudahan selanjutnya daerah juga lebih ketat melakukan pembayaran ini dan mohon pimpinan daerah juga nanti melakukan monitoring agar ini lebih cepat lagi karena kalau dua bulan saja kita bisa meningkatkan 30 tiga persen lebih mudah-mudahan nanti kekurangannya yang hingga bulan Agustus ini juga akan lebih cepat Demikian teman-teman media dan proses monitoring ini untuk yang insentif daerah kami lakukan dari Kementerian Kesehatan menggunakan aplikasi yang ada di kami untuk memonitor bagaimana daerah mengajukan usulan insentif dan bagaimana mereka merealisasikannya. Slide berikutnya, nah ini data yang masuk di dalam aplikasi yang bisa kita lihat tiap provinsi berapa VASKES yang mengusulkan berapa yang telah diverifikasi demikian juga untuk NAKESnya dan kalau dibandingkan dengan PAGU berapa realisasinya nah ini yang kami harapkan karena PAGU sudah ada sekitar 8,5 triliun ini kalau ada di aplikasi mungkin dari Kemendagri nanti lebih update jumlahnya karena untuk pagu ini sudah diverifikasikan 42,38 persen. Jadi mudah-mudahan masalah-masalah dari keterlambatan pembayaran insentif di daerah bisa terus diperbaiki dan kami di pusat dengan monitoring bersama Kemendagri dan Kemenq akan terus mengingatkan daerah agar segera merealisasikan. Demikian Bu Wiwit informasi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kirana. Monggo silakan Pak Ardian. Terima kasih Bu Wiwit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat selalu. Yang saya hormati Ibu Kirana selaku PLT Kaban PPSDM Kemenkes, Bapak Ibu sekalian, peserta eh, konversi pers terhadap realisasi pembayaran Inakesda. Tentunya pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan untuk bisa beraktivitas secara normal. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bu Kirana sebenarnya sudah memberikan banyak gambaran mengenai progres. Kami sifatnya hanya melengkapi hal-hal yang memang dipandang perlu mendapatkan updating. Karena tadi saya melihat data Bu Kirana terakhir di tanggal 10 Agustus, kami akan menyampaikan data di tanggal 15 Agustus. Mungkin mau izin untuk bisa di share screen ya. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Kirana, bahwa kami selalu paraton untuk bersama-sama melakukan monitoring evaluasi, maupun juga dilakukan analisa dan evaluasi terhadap pembayaran insentif nakes antara Kemenagri, Kemenkes, dan Kementerian Keuangan. Kami coba petakan betul apa saja yang menjadi kendala bagi pemerintah daerah. Hal-hal yang menyangkut akuntabilitas pun juga kami libatkan teman-teman BPKP dan juga BPKP yang ada di masing-masing pemerintah provinsi selaku BPKP perwakilan. Nah, kami dari Kemendagri sangat mensupport dan mendorong penuh kebijakan inakas ini. Beberapa langkah sudah kami lakukan. Salah satunya adalah dengan memberikan persyaratan kepada pemerintah daerah apabila ingin mencairkan tambahan penghasilan di semester kedua, itu syaratnya bulan Juni minimal sudah terbayarkan insentif nakes minimal 50%. Dalam artian penganggaran nakes sudah bisa diselesaikan untuk jangka waktu enam bulan. Selain itu, Pak Menteri juga membuat surat teguran kepada 19 gubernur yang di tanggal 16 Juli berdasarkan rekaman kami realisasi inakesnya kurang dari 25 persen. Jadi kepada 19 gubernur diberikan teguran di tanggal 16 Juli. Kami pun juga membuat surat teguran kepada sekitar 368 bupati wali kota yang sampai dengan tanggal 23 Juli realisasi inakesnya belum mendekati angka 25 persen. Memang banyak sekali kita cermati hal-hal yang menjadi dasar, sekali lagi menjadi dasar terhadap lambatnya realisasi tersebut. Dan dengan adanya surat edaran bersama, mudah-mudahan bisa memperlancar surat edaran bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan bisa memperlancar proses pembayaran insentif nakes yang ada di daerah. Memang kalau kita perhatikan menyangkut realisasi, kita tidak bisa secara utuh menyatakan bahwa Pemda tidak respon, misalnya rendah realisasi Pemda berarti tidak respon terhadap insentif nakes. Tidak berarti seperti itu. Kenapa? Ada dua hal lain yang bisa jadi menjadi penyebab kenapa insentif nakesnya rendah. Yang pertama dari kacamata penganggaran didesain terlalu tinggi. Padahal seluruh kewajiban nakes sudah selesai dibayarkan sampai dengan mungkin Juli atau bahkan Agustus. Jadi karena terlalu tinggi desain penganggarannya, padahal sudah dibayarkan seluruh hak nakes, ya angkanya kecil. Atau yang kedua bisa jadi karena kasus COVID di pemerintah daerah tersebut mungkin rendah. Sehingga apa yang dialokasikan tidak bisa terserap secara optimal, lebih baik lagi. Nah, di slide sebelumnya, tolong. Kami juga sudah monitor, ini bukirana per tanggal 15 Agustus ya, kami monitor secara harian nih. Jadi perintah Pak Menteri tolong dimonitor secara harian, maka dari periode 13 Agustus sampai dengan 15 Agustus kami melihat ada penambahan sekitar 40,96 miliar. Di mana Provinsi Sumbar yang semula belum menyampaikan laporan anggaran pada 15 Agustus sudah menyampaikan realisasinya. Jadi dari periode 13 Agustus sampai dengan 15 Agustus mengalami penambahan sekitar 89,83 miliar. Sehingga rasionya untuk pemerintah provinsi ada di angka 49, 11% atau bertambah sekitar 3,59%. Namun kalau angka provinsi ini dibandingkan dengan jumlah DAU dan DBH yang telah ditransfer kepada pemerintah daerah, angkanya sudah mendekati hampir 70%. Kalau kita bandingkan dengan alokasi dana transfer yaitu DAU DBH yang telah dikirim kepada pemerintah daerah karena bicara alokasi ini adalah bicara untuk penganggaran satu tahun. Saya lagi, untuk penganggaran satu tahun. Untuk Inakesda Kabupaten Kota, periode 13 sampai dengan 15 Agustus mengalami penambahan sebesar 153,97 miliar. Di mana, masih yang sebelumnya, di mana semula empat kabupaten yaitu Membramo Tengah, Yalimo, Maibrat, dan Pegunungan Arfak itu belum melaporkan dan di tanggal 15 sudah menyampaikan laporan. Sehingga dari periode 13 Agustus sampai dengan 15 Agustus, realisasi inakesda untuk kabupaten kota mengalami penambahan sebesar 853,37 miliar atau sekitar 36,95 persen bertambah sekitar 10,94 persen. Nah, secara agregat kita bisa lihat di situ ada penambahan yang bisa dikatakan cukup baik dan ini menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa di periode tiga hari saja sudah ada penambahan sekitar 943,2 miliar dengan rata-rata sebesar 39,51 persen. Nah, kalau di slide berikutnya kita bisa melihat bagaimana alokasi realisasi inakesda di setiap provinsi, termasuk di dalamnya adalah menyangkut persentase. Kalau dari kacamata realisasi ya tertinggi masih ada di Kalimantan Selatan. Ini 100%, ada juga di Jawa Barat sudah 79,77, diikuti oleh juga Jawa Tengah dan seterusnya. Terhadap pemerintah daerah yang realisasi inakesnya juga tinggi, Bapak Mendagri juga telah memberikan apresiasi kepada 10 pemerintah daerah. Dan kembali mengingatkan agar pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang telah membayarkan inakesnya lebih dari 50 persen, tetap menjamin ketersediaan anggaran sampai dengan Desember 2021. Contoh misalnya, Provinsi Kalsel. Di sini kita lihat alokasinya adalah 23,42 miliar. Dan semua sudah dibayarkan artinya sudah 100%. Sedangkan sekarang masuk bulan Agustus, masih ada September, Oktober, November. Nah, yang seperti ini kami sangat berharap pemerintah Provinsi Kalsel atau kabupaten kota yang telah mencapai angka 100% harus tetap menjamin ketersediaan alokasi insentif nakes sampai dengan bulan Desember tahun 2021. Dari data kita lihat sekali lagi provinsi Papua nol. Namun kalau fakta yang kami terima berdasarkan laporan karena ini mungkin belum lapor terhadap realisasi kami mendapat informasi bahwa di Papua sudah direalisasikan sebesar 32 miliar yang meliputi. 2 miliar bagi nakes yang bekerja di rumah sakit jiwa, 10 miliar di rumah sakit AB Pura, dan 20 miliar di rumah sakit umum daerah Jayapura atau Dok 2. Jadi dari kacamata laporan, Provinsi Papua belum lapor melalui sistem, namun dari kacamata empiris pelaksanaan, informasi yang kami terima, itu sudah dibayarkan sekitar 32 miliar. Nah, kami sangat berharap pemerintah daerah melakukan langkah-langkah percepatan terhadap pembayaran insentif nakes. Bisa lagi, pembayaran kepada insentif nakes yang memang sudah bekerja. Untuk kabupaten kota di slide selanjutnya kita bisa lihat bagaimana pemerintah kota juga sudah menganggarkan tinggal kita kejar. Nah, yang menarik di sini adalah ada 28 daerah kabupaten kota yang belum mengalokasikan. Di beberapa Pemda sudah kami cek sebenarnya bukan mengalok, belum mengalokasikan, eh, maaf, tidak mengalokasikan namun sedang mencoba melakukan refocusing. Yang selanjutnya akan dialokasikan insentif nakesnya. Kabupaten kota tersebut antara lain silakan di slide berikutnya itu ada di kota Kabupaten Aceh Tengah pada level level 4. Tentunya ini menjadi harus menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Aceh Tengah untuk segera mengalokasikan anggaran inakesnya dan segera bayarkan kewajiban-kewajiban kepada tenaga kesehatan yang telah bekerja sebagai garda terdepan dalam penang COVID-19. Kota Langsa masih di Aceh juga belum menganggarkan. Kabupaten Langkat, Kota Pemantang Siatar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Merangin, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Wajo, Kota Makassar, Kabupaten Buton Selatan, Nada, Kota Kupang, Rotendau, Sumba Tengah, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Pegunungan Bintang, Asmat, Supiori, Lani Jaya, Nduga, Deyai, Kabupaten Lingga di Kepri, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Teluk Undama. Ini kami sangat berharap pemerintah daerah coba cermati kembali. Kami sangat ragu yang level 3 4 ini lagi-lagi tidak ada kasus covid-nya. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk segera menganggarkan. Apresiasi yang tinggi diberikan kepada beberapa pemerintah daerah yang sudah 100% sama seperti halnya tadi pemerintah provinsi. Kabupaten kota pun di selat selanjutnya kita bisa lihat bagaimana misalnya Kota Depok selat berikutnya sudah 100% termasuk juga ada Bandung Barat ada Kabupaten Pemalang, ada Kota Banjarmasin, ada Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Pulau Talibau, Kabupaten Banyuwangi. Nah, yang sudah 100% juga harus tetap menjamin ketersediaan alokasi anggaran bagi nakesnya sampai dengan Desember 2021. Nah terhadap pemerintah daerah yang belum menganggarkan bahkan masih nol kabupaten kota ya rencana pun akan dibuatkan surat teguran langsung dari Pak Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah yang tidak menganggarkan pada levelnya berstatus level 4, zona merah, ini akan menjadi atensi kita untuk bisa terus dianggarkan dan terus dikejar realisasinya. Untuk itu penting halnya bagi pemerintah daerah terbangunnya koordinasi khususnya di antara fasilitas kesehatan yang ada di daerah, baik itu RSUD, puskesmas, atau lab atau fasiankes lainnya dengan dinas kesehatan, BPKAD, apip daerah untuk sama-sama merumuskan dan mendesain alokasi kebutuhan yang perlu dianggarkan dalam APBD untuk selanjutnya segera dibayarkan. Baik terhadap kewajiban INAKES tahun 2021 maupun terhadap kewajiban atas BOKT 2020 yang belum selesai terbayarkan. Langkah-langkah percepatan dan koordinasi antar OPD ini penting. Saya lagi, langkah-langkah percepatan dan koordinasi antar OPD ini sangat penting karena kami mencatat dan merekam banyak sekali pemerintah daerah yang terlambat menyalurkan inakesnya karena kurang koordinasi antara Fasiankes, Dinas Kesehatan, BPKAD maupun APIP daerah. Maka segera rumuskan khususnya kepada 28 pemerintah daerah yang belum mengalokasikan insentif nakesnya. Ini sangat penting. Tenaga kesehatan itu garda terdepan yang kerja pagi, siang, sore, malam dalam perang COVID. Tanggung jawab dan resikonya sangat besar sehingga pemerintah daerah perlu memberikan hak-haknya karena kewajibannya telah dilaksanakan oleh mereka. Saya rasa itu Bu Kirana, Bu Wiwit, mohon maaf. Semoga forum ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dengan harapan begitu terekspos oleh media, pemerintah daerah yang realisasinya masih jauh di bawah rata-rata bisa menggenjot realisasinya. Inilah fungsi kontrol yang bisa diambil perannya oleh media. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Wit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Di sini saya menggantikan Ibu Wit dulu karena Bu Wit uh, sedang uh, live di berita. Satu, uh, baik, kita langsung saja, Bapak dan Ibu, ke tanya jawab ini. Kebetulan sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Langsung saja, saya bacakan dari Intan Harian Kompas yang pertama kepada Pak Ardian terkait dengan realisasi yang rendah untuk insentif NAKES. Disebutkan penyebabnya karena desain penganggaran yang terlalu tinggi. Apakah dapat dielaborasi de desain penganggaran yang terlalu tinggi ini bentuknya seperti apa? Lalu, yang pertanyaan kedua, nanti untuk Ibu Kirana, seperti apa dorongan untuk fasilitas kesehatan? yang lambat untuk memberikan usulan insentif kepada uh, nakes. Apakah ini ada kaitannya dengan kesulitan update data di aplikasi? Monggo silakan uh, Bapak Ardian dulu nanti uh, Ibu Kirana. Baik, terima kasih, Mbak. Uh, atas pertanyaan Mbak Intan dari Harian Kompas, jadi begini uh, Mbak Intan bahwa mandat dari PMK 17 tahun 2021 pemerintah daerah diminta melakukan refocusing minimal 8% yang bersumber dari DBHDAU-nya untuk penanganan Covid-19. Ada beberapa item uraian alokasi anggaran yang diberikan menunya di PMK tersebut. Yang pertama adalah penanganan Covid itu sendiri, yang kedua adalah dukungan vaksinasi yang ketiga adalah dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Yang keempat adalah insentif nakes. Nah, ini tadi insentif nakes. Dan yang kelima adalah belanja kesehatan lainnya. Total berdasarkan data yang kami himpun semuanya sekitar 39,07 triliun. Jadi semua diurai oleh pemerintah daerah menunya tentunya sesuai prioritas daerah. Nah, begitu pemerintah daerah melihat bahwa di 2020 bahwa insentif nakes ternyata penuh dibayarkan, sehingga beberapa pemerintah daerah mendesain penganggaran yang mungkin agak besar dalam rangka mengantisipasi. Nah, terhadap penganggaran yang besar ini, ternyata di lapangan, <tuh> mohon maaf, realisasinya tidak sebesar angka estimasi yang disusun. Maka dari itu sebenarnya kalau anggaran insentif nakesnya dinilai terlalu besar, misalnya mohon maaf, sampai dengan bulan Agustus ini tanggal 15 sudah dibayarkan seluruh nakesnya. Namun alokasinya, realisasinya baru 25%. Sedangkan menuju Desember diestimasi tidak sampai dengan 50%. Maka untuk bisa mengejar realisasinya secara persentase, maka penganggarannya silahkan bisa digeser ke prioritas lainnya. Tidak hanya di insentif nakes, bisa di penanganan COVID, bisa di dukungan vaksinasi, bisa di dukungan pada kelurahan maupun belanja kesehatan lainnya. Jadi tetap tidak mengurangi pagu besar minimal 8% dari DAU dan DBH. Jadi ibaratnya balon, apabila ditarik sebelah sini, sebelah sini masuk. Dia tidak mengulangi alokasinya. Nah ini gambaran apabila pemerintah daerah ternyata terlalu tinggi mengalokasikan insentif nakesnya, padahal sudah dibayarkan semuanya, sehingga cara untuk bisa mengoptimalkan 8% adalah memindahkan, merealokasi dari mungkin insentif nakes kepada belanja lainnya. Tapi tadi dengan catatan, sekali lagi, insentif nakesnya secara faktual sudah dibayarkan kepada para nakes. Sampai dengan terakhir, yaitu mungkin bulan Agustus atau pertanggal 15 Agustus. Terima kasih, Mbak Intan dari Kompas. Iya, terima kasih, uh, Mbak. Uh, ada tambahan dari Ibu Kirana, mungkin ya, untuk pertanyaan kedua dari uh, Kompas. Uh, untuk pasien yang mengalami keterlambatan, ya, kami berikan feedback umpan balik. Nah, pada bulan berikutnya sebelum tenggat waktu habis, kami akan mengundang, mengingatkan, melihat ke aplikasi mana saja yang belum mengusulkan, kemudian diingatkan. Sehingga sebelum jatuh tenggat waktu tanggal 15 di bulan berikutnya, mereka sudah mengajukan. Nah ini memang membutuhkan komitmen, selama ini sudah dengan menggunakan surat, diingatkan, Kemudian kami menggunakan forum daring seperti ini untuk mengingatkan kelompok-kelompok fasiankes, -kelompok jadi kelompok rumah sakit vertikal, kelompok rumah sakit darurat, rumah sakit lapangan, kemudian kelompok rumah sakit pendidikan agar mereka bisa tepat waktu. Karena ya memang yang paling dirugikan atas keterlambatan ini adalah para nakes. Kita tidak ingin mereka terganggu motivasinya karena keterlambatan insentif dan pengalaman 2020 di mana penundaan penundaan itu akhirnya bisa menimbulkan menjadi tunggakan yang besar. Nah ini kami ingin ingin menghindari itu ingin yang sudah kita perbaiki eh, di awal tahun 2021 ini untuk 2021 nya sendiri kita tidak ingin nanti meninggalkan beban di 2022 sehingga monitoring terus rutin dilakukan setiap bulan untuk mengingatkan fasiankes jadi mari sama-sama kita bertanggung jawab uh, untuk teman-teman di fasiankes di rumah sakit di rumah sakit lapangan di balai laboratorium dan sebagainya untuk sama-sama menjalankan kewajiban kita kami di kementerian kesehatan juga uh, tidak mudah kalau teman-teman vasiankes terlambat, Kementerian Kesehatan pasti tidak mungkin membayarkan tanpa ada usulan dari kes. Jadi mari kita sama-sama bekerja sama untuk bisa memperbaiki keadaan ini dan tidak meninggalkan beban di kemudian hari. Demikian, Bu Wili. Ya, maturnuun, Bu Kirana. Dan kita maju yang kedua dari CNN Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana pengawasan pemerintah pusat kepada Pemda agar insentif yang diterima oleh nakes di daerah-daerah benar-benar sesuai dengan anggaran yang dialokasikan tidak kurang dan juga tidak lebih. Apakah ada tenggat waktu bagi Pemda yang belum menganggarkan Inna Kesda? Apa sanksinya, Monggo, Pak Adrian? Terima kasih. Tadi kami sampaikan bahwa dalam rangka monitoring evaluasi ini kami kolaborasi bersama, tidak hanya dengan Kemenkes, namun juga dengan Kemenq, juga dengan BPKP dan BPKP perwakilan, dengan juga mendorong peran APIP para pemeriksa internal pemerintah untuk bisa sama-sama mengawasi. Kami di Kemendagri berkoordinasinya karena kami di keuangan daerah dengan masing-masing BPKAD. Memastikan bahwa sudah ada langkah-langkah percepatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kami kontrol di sana. Kami kontrol secara harian. Bukan lagi mingguan, tapi harian. Untuk bisa memastikan bahwa alokasi anggaran yang telah disiapkan di dalam APBD dengan dasar refocusing minimal 8% di UDBH bisa diresesikan secara optimal. Dalam artian para nakesnya lagi-lagi mendapatkan hak-haknya sesuai dengan indeks atau bobot perhitungan yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor 4239. Jadi fungsi kami kontrol seperti itu, termasuk tadi mendorong teman-teman aktif untuk juga bisa memonitor langsung, memastikan bahwa hak-hak nakes di daerah memang telah terbayarkan. Itu dari kami di Kemendagri. Terima kasih. Terima kasih Pak Adrian. Mungkin ada tambahan Ibu Kirana? cukup Bu Wiwit. Jadi memang kami berbagi peran dengan Pak Ardian. Jadi kami nanti melalui jalur dinas kesehatan juga mengingatkan uh, dinas kesehatan dan rumah sakit daerah uh, puskesmas agar mereka juga tepat waktu karena sama DPKAD juga akan membayarkan kalau usulannya juga ada. Nah ini tugas yang sama-sama kami lakukan bersama Kemendagri dan Kementerian Kesehatan. Terima kasih Bu. Baik, Maturnuun. Pas dilihat di chat, uh, tidak ada pertanyaan lanjutan dan juga tidak ada yang raise hand. Saya pikir kita tuntaskan saja pertemuan kita siang ini, Pak Adrian dan juga Bu Kirana. Mudah-mudahan info yang diberikan oleh kedua narasumber kita bermanfaat dan bisa diinfokan oleh para teman media. Maturun sangat Ibu Kirana, terima kasih banyak Pak Ardian. Semoga selalu sehat dan sukses terus. Buat teman-teman media, sehat semua. Kita akan ketemu terus di Preskon dan mudah-mudahan berita berita-berita yang keluar yang kita lakukan akan diberitakan secara indah oleh teman-teman media. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Selamat selamat ya. selamat selamat selamat. Selamat.